Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du Pemirsa TV Persis yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah tanpa terasa, kita sudah berada di ambang pintu gerbang, menyelesaikan dan memenangkan perjuangan selama satu bulan lamanya. Idul Fitri sering diisi oleh kebanyakan kaum Muslimin di Indonesia dengan silaturahmi. Sehingga Idul Fitri identik dengan silaturahmi dan silaturahmi itu lebih banyak diungkap, lebih menjadi buah bibir di kala Idul Fitri. Bagaimana sesungguhnya silaturahmi itu dan Kedudukannya seperti apa? Lalu, bagaimana sebetulnya Islam memandang atau mengajarkan tentang hakikat silaturahmi itu? Tentu saja, saat ini kita bisa melihat dan membaca, bahkan hampir di setiap tahun kita melihat bagaimana kaum Muslimin. Bersilaturahmi di saat Idul Fitri, padahal tentu saja silaturahmi bukanlah monopoli Idul Fitri, karena silaturahmi bisa dilakukan kapan saja, dalam bentuk apa saja, dan di mana saja silaturahmi bisa dikerjakan dan dilakukan. Oleh karena itu, terlebih dahulu akan kita coba mengurai, membahas, mengkaji apa sebetulnya silaturahmi itu. Di dalam kitab Bulughul Maram, Al-Hafidh Ibn Hajar al Asqalani mencantumkan sebuah kitab kelengkapan atau kitabul jami, kitab yang menghimpun beberapa bab. Satu di antaranya ada babul birri wasillah bab yang berkaitan dengan berbuat baik dan bersilaturahmi atau bersilaturahim. al hafidh Ibnu Hajar mencantumkan hadis yang berkaitan dengan silaturahmi pada posisi yang pertama yaitu hadis dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun fi asarihi fal yasil rahimahu rawahul bukhari di sini terlihat dan terungkap siapa orang yang ingin dilapangkan rezekinya dipanjangkan umurnya maka hendaklah bersilaturahim dengan demikian kita meyakini betul, tidak ada seorang pun yang ingin disempitkan rizkinya. Semua orang ingin agar rizkinya itu lapang, dan semua orang ingin agar umurnya panjang. Tapi kenyataannya, faktanya, mengapa banyak orang yang rizkinya sempit? Banyak juga orang yang sebalik dari apa yang dikemukakan barusan. Ternyata perlunya dikaji ulang berkaitan dengan silaturahmi ini. Sebab jika seorang ingin agar dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur, maka kartunya, kartu trupnya, kuncinya adalah satu, yaitu silaturahmi. Mengapa seseorang hingga saat ini merasa bahwa dirinya itu kok memiliki rezeki yang sempit atau bahkan hingga saat ini selalu memperoleh rezeki yang sempit jangan-jangan silaturahmi ini perlu di kaji ulang jangan-jangan atau bisa jadi silaturahmi ini tidak dilaksanakan sesuai dengan anjuran dan sesuai dengan aturan mengapa saya sudah bersilaturahmi tapi rezeki tetap sempit. Artinya perlu dikaji ulang, perlu dievaluasi dan perlu dijadikan sebagai bahan untuk dijadikan sebagai evaluasi. Jangan-jangan selama ini silaturahmi kita tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh aturan dan ketentuan Allah dan Rasulnya. Karena demikian besar silaturahmi ini pengaruhnya dalam hadis ini demikian jelas man ahabba ayyub sato fi rizquihi, wa ayyun saallahu fi asarihi falyasil rahimahu siapa orang yang ingin dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur maka kuncinya satu bersilaturahmi lah apa yang dimaksud dengan dilapangkan rezeki dan apa yang dimaksud dengan dipanjangkan umur maka disinilah barangkali yang harus kita kaji terlebih dahulu. Apakah seorang dengan silaturahmi yang tadinya umurnya 70 jadi naik 80. Yang tadinya 80 karena banyak silaturahmi jadi 90. Yang tadinya 90 karena banyak sekali silaturahmi jadi 100. Atau yang 100 karena terus-menerus bersilaturahmi tidak wafat wafat. Apa itu yang dimaksud? maka tentu saja nabi pun ahli silaturahmi tapi usia nabi cuma 63 tahun apakah nabi kurang bersilaturahmi ternyata yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya umur itu boleh terbatas tapi ternyata asar dari umur tersebut singkat tapi padat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usianya 63 tahun, akan tetapi hingga saat ini bahkan hingga sampai hari kiamat orang mengingat namanya, mengingat kebaikannya, dan juga tentu saja orang itu mendoakannya. Bagaimana andai kata kita mati besok? Siapa yang akan mengingat kita? Siapa yang akan menyebut nama kita, dan siapa yang akan teringat kepada kebaikan yang kita kerjakan, atau adakah amal perbuatan yang bisa dijadikan sebagai momentum untuk diingat oleh generasi yang akan datang? Jadi, dengan demikian, orang yang bersilaturahmi itu tentu akan dipanjangkan umurnya bukan berarti bahwa yang tadinya 50 jadi 60 tapi ketika seekor gajah itu mati meninggalkan gading dan seekor harimau itu meninggalkan seekor macan meninggalkan belang maka itulah jasad seseorang walaupun sudah ditanam. Tapi kebaikannya dikenang. Bisa jadi melebihi dari umur yang ia terima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dimaksud dengan Man ahabba ayub satolahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi asarihi faliasil rohimahu. Dilapangkan rizki, hakikat rizki bukanlah sekedar uang, bukan hanya sebatas makanan, tapi rizki itu demikian luas. Rizki itu demikian ruang lingkupnya demikian luas. Sehingga hakikat rizki itu Ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang bisa menjadikan jalan, di mana jalan itu menuju ke akhirnya dan bermuara di surga, maka itulah hakikat rizki, itulah rizki yang hakiki. Walau bagaimanapun orang mendapatkan apapun di dunia ini, tapi tidak bermuara, tidak berakhir di surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka hakikatnya itu adalah siksaan. Bukanlah sebuah kenikmatan. Bukan rezeki yang hakiki. Oleh karena itu, Man ahabba ayyub fi rizqihi wa ayyun sa'alahu asarihi fal yasil rahimahu. Siapa orang yang ingin dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur, maka kuncinya bersilaturahim. Bahkan hadis yang nomor dua, al hafid Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab Bulughul Maramnya dari Jubair bin Mut'im, ia berkata Rasulullah sallallahu bersabda, "La yadkhulu jannata qati'un, yakni qati'a rahimin." Tidak akan masuk ke surga orang yang memutuskan, yaitu yang memutuskan silaturahmi. Kalau tadi itu adalah manfaat dari silaturahmi, sekarang justru adalah ancaman terhadap orang yang memutuskan silaturahmi. La Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Yakni qati ar rahimin. Yaitu yang memutuskan silaturahmi. Jadi dengan demikian silaturahmi itu mahal sekali harganya. Sampai orang tidak bisa masuk ke surga hanya karena memutuskan silaturahmi. Tentu dalam hal ini kita bertanya mengapa silaturahmi demikian mahal. Orang hanya karena tidak silaturahmi sehingga terhalang untuk masuk ke surga. Di sini dinyatakan yadkhul jannata qati'un yakni qati rahimin. Tinggal barangkali apa dan bagaimana silaturahmi itu? Apakah makna dan arti silaturahmi itu dinyatakan atau dimaknai sebagai berkunjung? Berarti, makna hadis ini tidak akan masuk ke surga orang yang tidak berkunjung. Jika silaturahmi itu diartikan bersalaman, berarti tidak akan masuk ke surga orang yang tidak bersalaman. Terlebih-lebih, kalau silaturahmi itu diartikan mudik, berarti tidak akan masuk ke surga orang yang tidak mudik. Ini barangkali akan menjadi persoalan apabila kita tidak mendudukkan terlebih dahulu, tidak menjelaskan terlebih dahulu apa dan bagaimana bentuk silaturahmi itu. Pantas orang berjubel. Sampai harus naik di atas kepala, lokomotif sekalipun, asal bisa bersilaturahmi, bisa jadi mungkin dikarenakan pemahaman terhadap hadis ini tidak akan masuk ke surga orang yang tidak mudik. Masih mending kalau orang punya tempat mudik, bagaimana kalau orang yang tidak punya tempat mudik? Itu bisa jadi tidak akan masuk surga selamanya. Jadi apa ini yang dimaksud dengan silaturahmi itu sehingga tidak akan masuk ke surga orang yang memutuskan atau yang khati rohimin orang yang memutuskan silaturahmi itu ternyata silaturahmi bukan hanya bersalaman bukan hanya berkunjung bukan hanya uh... Mudik atau bukan hanya pulang kampung, apalagi sekarang ada larangan dilarang mudik. Tentu saja, kalau dikaitkan dengan hadis ini, bisa jadi orang-orang pada protes. Tapi, apa sesungguhnya hakikat silaturahmi sehingga silaturahmi ini demikian mahal? Masa seorang hanya karena tidak bersalaman, kok jadi bisa masuk, tidak masuk surga? Masa hanya karena orang tidak berkunjung bisa jadi, atau bisa bisanya masuk, tidak masuk ke surga. Masa hanya karena orang tidak mudik, kok bisa tidak masuk surga? Kalau begitu, mudik bersalaman, berkunjung itu berarti mahal sekali. Ternyata para ulama, para ahli fikih, mendefinisikan hakikat silaturahmi bahwa makna silaturahmi itu adalah minal khair menghubungkan kebaikan yang mungkin yang bisa kita kerjakan dan mencegah kejelekan yang memungkinkan untuk kita cegah. Bihasbi tokoh dengan batas-batas kemampuan yang kita miliki, yang kita punya. Jadi demikian dalam makna silaturahmi. Tanpa harus berkunjung, bisakah seorang bersilaturahmi? Tanpa harus mudik, bisakah orang bersilaturahmi? Oleh karena itu, Silaturahmi itu tidak atau bukan monopoli Idul Fitri. Silaturahmi bisa dilakukan di bulan Syawal. Silaturahmi bisa dilakukan di bulan Ramadan. Silaturahmi bisa dilakukan di bulan Muharram. Kapan saja bisa dilakukan di siang hari. Bisa dilakukan di malam hari. Bisa dilakukan kapan saja karena silaturahmi. Ternyata tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan bulannya. Tidak ada ketentuan bahwa silaturahmi itu mesti Idul Fitri. Kalau tidak Idul Fitri, tidak sah silaturahminya. Ternyata di luar Idul Fitri, orang bersilaturahmi di Idul Adha boleh, orang bersilaturahmi di bulan Muharram tidak dilarang, orang bersilaturahmi di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan lalu, orang datang bersilaturahmi. Lantas, diusirnya karena belum saatnya dan belum Idul Fitri. Kan tidak demikian. Oleh karena itu, orang melakukan silaturahmi bisa kapan saja, bulan apa saja, bisa di siang hari, bisa di malam hari, bisa di tengah malam, juga bisa di waktu subuh. Maka, Silaturahmi tidak mengenal waktu. Begitu juga, silaturahmi tidak mengenal tempat. Orang bisa bersilaturahmi di mana saja. Bisakah orang bersilaturahmi di pesantren? Bisa. Bisakah orang bersilaturahmi di pasar? Bisa. Bisakah orang bersilaturahmi di sawah, di ladang, di kantor? Ternyata, silaturahmi tidak mengenal tempat silaturahmi tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Bisa di pesantren, bisa di masjid, bisa di kendaraan, bisa di tempat di waktu safar, bisa di tempat di mana dia mukim, juga bisa di kantor, bisa di ladang, bisa di sawah, bisa di kebun. Orang bisa bersilaturahmi di mana saja, kapan saja. Dan Tentu saja silaturahmi bisa dalam bentuk apapun. Selama itu adalah al-Khair, selama itu adalah kebaikan. min al Khair, sambungkan kebaikan yang memang mungkin kita kerjakan bagi orang tersebut atau bagi siapapun tanpa mengenal apakah dia itu saudara ataupun bukan maka bersilaturahmi lah. ma'am kana minal khair, wadafu ma'am kana minasyar, bihas Kapan, kapan saja, di mana, di mana saja. Lalu dalam bentuk apa, dalam bentuk apa saja. Selama itu memang betul-betul masuk dalam kategori al khair. Isolu ma'am kana minal khair, dan selama itu juga wadaf ma'am kana minasyar. Bisa mencegah Kejelekan yang memungkinkan, apabila memang itu terjadi pada seseorang, sehingga kita mampu mencegahnya, sehingga Allah beri kemampuan kepada kita untuk menghalanginya, maka selama itu terjadi, berarti kesempatan untuk kita bersilaturahmi itu demikian peluangnya, demikian besar. Itulah hakikat silaturahmi, sehingga silaturahmi ini tidaklah... Sempit, melainkan demikian luas. Kapan saja, dalam bentuk apa saja, dan tidak dilembagakan, tidak juga ditentukan secara khusus. Yang pasti, selama itu adalah: "Isolo ma'am Kanamil Khair dan Dafu ma'am Kanamil syar itu bisa dikerjakan dan bisa dilakukan dimanapun, kapanpun." maka berarti orang itu telah bersilaturahmi dan ia layak untuk mendapatkan ayub satalahu fi rizqihi. Dan ia pun memang berhak untuk mendapatkan ayun sa'alahu fi asarihi. Karena dia telah diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan silaturahmi. Jadi dengan demikian dua hadis ini yang satu memberikan uh, faidah apa sebetulnya manfaat silaturahmi itu? Ternyata demikian hebat. Ayub satolahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi asarihi. Dan ancaman untuk orang yang memutuskan silaturahmi. Sehingga orang yang menghubungkan kejahatan, kejelekan. Sehingga kejelekan menimpa kepada seseorang. Dan orang meluruskan atau melempangkan jalan. Sehingga menimpa kepadanya itu asyar maka otomatis dia adalah ar arohimin. Tapi orang yang senantiasa isolu ma'am kana minal khair dan daf'u ma'am kana minasyar, maka tentu inilah orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan silaturahmi ini. Ada juga sebuah keterangan, afsus salam, wasilul arham, wasallu Awat imut ta'am Wasallu bil wan nasuniam Tadhul jannata bis salam Absus salam Sebarluaskan salam Wasilul arham Persilatu Dan wat imut Berikan makanan Dan Wasallu bil wan nasuniam Salatlah di waktu malam ketika orang-orang sedang nyenyak tidur. Tadhul jannata bissalam Kau akan masuk ke surga dengan selamat. Ini adalah beberapa keterangan yang kita bisa ungkapkan, di mana silaturahmi itu demikian. Posisinya demikian hebat, demikian luar biasa. Tinggal barangkali apakah ini termasuk silaturahmi atau bukan, ketika seorang datang lalu menyampaikan. Dan ada kesempatan-kesempatan untuk isolma amkanamil khair dan ada juga kesempatan untuk da'wah umma amkanamin ashar maka itulah orang yang beruntung yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan kesempatan bersilaturahim. Ada sebuah uh, cerita cerita yang amat pendek, akan tetapi bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk seseorang apabila ia ingin mendapatkan kesempatan oleh Allah. Apabila ia ingin diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahmi dengan siapapun, maka ternyata dalam cerita itu digambarkan ada seorang pemuda, lalu pemuda itu berada di satu gang di satu jalan di mana jalan dan gang tersebut di situ ada duri yang tergeletak ada cangkang pisang yang berserakan maka otomatis si pemuda itu tergerak hatinya untuk membersihkan jalan tersebut dari duri-duri yang tergeletak dan dari cangkang-cangkang pisang yang berserakan lalu dibersihkannya dan dimasukkan ke dalam tong, ke dalam tong sampah dengan sebuah asumsi bahwa andai kata duri-duri ini, cangkang pisang ini banyak orang yang lewat ke jalan tersebut. Lalu tiba-tiba ada yang terkena sandungan, ada yang terpeleset. Ada orang yang apa namanya kena duri tersebut tentu itu akan menyebabkan dan mengakibatkan tertusuk duri dan jatuh karena terpeleset cangkang pisang dengan dasar karena Allah maka dia membersihkan jalan tersebut dari duri-duri yang berserakan dan dari cangkang-cangkang pisang tersebut. Inilah barangkali seorang pemuda yang mengerti bahwa imatatul ada anit tariq minal iman. Mengambil duri di jalan itu adalah bagian dari iman. Apa yang terjadi setelah dibersihkan tiba-tiba saja lewat ada seorang ibu yang kebelet yang sedang hamil dan hamilnya sudah hamil tua yang sudah ingin melahirkan. Tiba-tiba saja dia lewat di jalan tersebut, sehingga ia tidak terpeleset. Dia selamat, tidak terkena duri, dan dengan cepat dia bisa berjalan di gang tersebut, di jalan tersebut, sampailah singkat cerita ke tempat persalinan, sehingga dengan selamat seorang ibu itu melahirkan anak, dan anaknya itu. Secara kebetulan anak itu adalah seorang laki-laki dan 40 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, anak ini kelak akan menjadi sosok ulama besar. Akan menjadi sosok seorang ulama. Maka kelak oleh Allah Subhanahu wa taala ulama ini akan dipertemukan dengan pemuda itu bahwa engkau menjadi ulama besar. Ternyata ada jasa. Ada jasa dari seorang pemuda tadi. Karena berkat pemuda ini. Ibumu bisa berjalan di jalan tersebut dengan selamat. Tidak terkena duri. Tidak terkena pleset cangkang pisang. Sehingga tanpa ada rintangan. Tanpa ada. Sesuatu yang berarti tidak ada penghalang, dia begitu cepat melalui dan melewati jalan tersebut. Dia tidak tersandung, andai kata dia tersandung, andai kata dia uh, terkena duri. Berapa lama lagi engkau akan lahir, dan tidak akan lama lagi. Bisa jadi engkau tidak akan selamat. Bisa jadi engkau tidak akan lahir dalam keadaan utuh, dalam keadaan uh, tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Padahal ibumu sudah kebelet. Bisa jadi mungkin engkau pun akan lahir tidak di rumah sakit, melainkan di jalanan yang penuh dengan duri. Ibu pun tentu saja akan terjadi ya kecelakaan ataupun Kejelekan yang menimpa kepada diri ibu maupun kepada dirimu yang kamu akan lahir, maka pemuda ini ada jasa terhadap dirimu. Bisa jadi di dunia tidak pernah mengenalnya, tapi kelak oleh Allah akan disilaturahmikan, kelak oleh Allah akan dipertemukan, bahwa engkau menjadi ulama besar. Ada jasa dari pemuda ini, seorang pemuda diampuni dosa hanya karena memberikan air kepada seekor anjing. Di mana dia berada di satu eh, apa namanya padang pasir yang terkena terik matahari, dicarinya air tidak didapat karena memang ya di padang pasir. Tapi terus saja dia cari barangkali saja ada sumur di tengah padang pasir itu ternyata dalam satu kisah pemuda itu menemukan sebuah sumur yang banyak airnya lalu ia turun bergegas ke bawah dan ia minum dengan lahapnya karena dia kehausan setelah selesai dia minum dengan kenyang dia naik ke atas lalu ternyata diketemukanlah seekor anjing yang mengeluarkan lidahnya tapi tidak mengeluarkan air ludahnya maka terbetik dalam hati seorang pemuda. Jangan-jangan anjing ini mengalami hal yang sama dengan dirinya. Akhirnya dia tidak cuek bebek, dia tidak lantas uh, berangkat, melainkan hatinya terpanggil. Dirinya itu merasa berkewajiban untuk turun lagi ke dalam sumur. Tidak ada gayung, tidak ada ember, maka sepatu yang dia kenakan dia cedukan kepada air sumur, lalu dia gigit, kemudian dia naik ke atas dan diserahkannya kepada seekor anjing. Maka Rasulullah SAW mengatakan Allah berterima kasih kepada seorang pemuda itu dan pemuda itu diampuni dosanya. Inilah Isolumam kanamil khair, wadaf umam bihasbi taqoh menghubungkan sesuatu yang mungkin dari kebaikan dan mencegah sesuatu yang mungkin dari kejelekan. Bihas bitokoh tentu dengan kemampuan yang kita miliki. Inilah ikhwatu iman gambaran bagaimana sebetulnya hakikat silaturahmi. Silaturahmi bukan monopoli idul fitri. Jika orang bersilaturahmi di idul fitri tidak ada orang yang bisa larang. Tapi idul fitri bukanlah Monopoli ataupun bukanlah satu-satunya tempat orang bersilaturahmi. Silaturahmi bisa dirayakan, dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dalam bentuk apa saja. Selama itu adalah: "Isolma amkanamil khair dan dafu ashar bihaspil ta'qah. Rupanya itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi jelas adanya sehingga kita bisa meningkatkan silaturahmi untuk yub fi rizqih dan Yunsaalahu fi asarih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Aku qauli lihada wa astagfirullahaladzim wa lakum. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Islam, persatuan Islam Persatuan Islam Persatuan Islam Persatuan Islam Persatuan Islam sebabkan Al-Quran dan As-Sunnah Di dalam kejumu dan berfikir Tahayul bidat awur rapat di